Bagaimana, Alex? Beres. Kita berhasil. Lisa. Ngetren, Nek. Masa bodoh? Mau ngetren, kek? Mau enggak? Pokoknya gue minta, lu sebagai generasi muda hantu harus punya sikap. Jangan cuma bisa ikut-ikutan. Titik. Bodoh, ah. Bagaimana sih kamu, Liz? Masa kamu tidak tahu di mana disimpan hartanya? Benar, Alex. Saya benar-benar tidak tahu di mana Sukojo menyimpan hartanya. Bohong aja kamu. Masa kamu sebagai istrinya kamu tidak tahu di mana disimpan hartanya? Saya memang tidak mengetahui di mana kekayaannya. Alex, kamu harus percaya saya dong. Saya kan mencintai kamu. Sudah. Kamu jangan ngomong cinta sebelum kita menemukan hartanya. Oke, sekarang saya mau tanya, di mana kamar kerja Pak Sukojo? Di lantai atas. Oke, ayo kita periksa. Jarang masuk ke sini. Coba menipu Lisa. Hei, kamu mau menguasai harta itu sendiri, ha? Kamu pikir saya apa? Aku buang dengan tingkah lakumu. Dasar perempuan serakah.
Kamu pikir saya percaya dengan cintamu, ha? Kamu Alex, sebaiknya kamu pergi dari rumah ini. Pergi! Ya kamu! Kurang ajar. Kau apakan istriku, ha? Kau gak kena? Silakan berteriak bisa, aku akan menyiksamu sampai kau mengatakan di mana harta itu. Sudahlah Lisa, mengaku saja. Aku akan mengawinimu, tapi kalau tidak, aku akan membunuh. Jalanan kok seenaknya sendiri sampai nubruk orang tua. Kalau mau berlalu lintas itu mau belajar disiplin, jangan kayak pakai ngajarin gue lagi loh. Eh tua bangka, tahu nggak gue hantu penguasa kawasan ini. Apa kalau jadi penguasa harus galak, Dek? Enggak kan? Ya bukannya begitu. Sudahlah, Dek, kita tidak usah bertengkar. Nah, kita ini kan sama-sama hantu. Oh, jadi ya hantu juga? Iya, tapi saya belum lama meninggal kok. Meninggalnya kenapa, Pak? Stroke ya? Ah, enggak, saya tidak punya penyakit kok. Ya kali aja, orang sekarang kan banyak penyakitnya. Terus meninggalnya kenapa? Saya meninggalnya dibunuh. Dibunuh sama siapa? Saya dibunuh oleh seseorang yang menginginkan harta saya dan memanfaatkan istri saya yang kebetulan mencintai dia. Oh, jadi istrinya mencintai pembunuh itu? Iya, tapi dia tidak tahu kalau lelaki itu hanya menginginkan hartanya saja. Aduh, kelihatan banget deh istrinya. Bentang-bentang suaminya jelek, dia selingkuh. Udah deh, gini aja. Daripada ini jadi gelandangan, mendingan ikut Eke yuk. Oke? Boleh juga. Yuk. Tolong bawain dong. Hah? Waduh. Juga kamu. Siapa tuh si Casper? Ayo.
Gua mesti kasih tahu Mbak Mariam. Eh, Karin. Siapa bapak ini? Dia baru mokat, Nek. Eka ketemu Desa nggak jauh dari jembatan. Saya Sukoco. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda dari adik ini. Kasihan dia, Bo. Dia mokat dibunuh orang. Siapa yang bunuh, Pak? Oke, kita duduk di dalam aja yuk. Lo nemu di mana sih, Bo? Tampangnya kayak ikan jambar. Ikan bedak, Bo. Dia kekasih gelap Lisa. Maksud Pak Sukoco? Iya. Kelihatannya Lisa sangat mencintai Alek. Meskipun sebenarnya Alek hanya memanfaatkan Lisa untuk mendapatkan harta saya saja. Kamu memang cantik, Liz. Pokoknya, bagaimanapun juga, saya harus menikahi kamu. Kamu nggak bohong, kan? Aduh, Lisa. Masa cewek secakep kamu saya harus bohong, sih? Kamu sabar aja. Mungkin dalam beberapa hari ini, dia akan pulang. Dan kita harus... Yuk, kita makan dulu. Ayo. Saya kesian melihat Lisa. Dia tidak tahu kalau lelaki itu sebenarnya hanya memperalat saja. Sudahlah, Pak Sukoco. Sabar saja. Untuk sementara Pak Sukoco bisa tinggal di sini dulu. Terima kasih. Tapi saya tidak mau merepotkan kalian. Biar saya tinggal di kapal saya saja. Enggak apa-apa kok, Pak. Kami senang bisa membantu Bapak. Sekali lagi terima kasih, Dek. Tapi saya lebih senang tinggal di kapal. Sebab itu merupakan satu-satunya harta kesayangan saya. Sudah Lisa, istri saya. Ya sudah. Tapi hati-hati ya, Pak. Sekarang aneh mau tanya sama ente. Ada perlu apa ente datang kemari? Apa ada yang perlu aneh bantu? Begini, Wan. Sebenarnya, saya mau minta tolong. Hah? Minta tolong apa ente? Mau ngusir setan? Apa mau minta kekayaan? Aduh, bukan itu, Wan. Abis apa dong? Ente ngomong tutup poin aja deh. Jangan ngalor ngidul, aneh pusing. Ya, Wan, saya belum selesai ngomong. Udah nyerobot aja sih. Oh iya, sorry deh. Sekarang ente cerita aja deh. Nah, begini, Wan. Saya tuh mau minta bantuan untuk mencari harta yang tersembunyi. Hah? Harta apaan? Banyak gak? Sabar dong, Wan. Dengar dulu cerita saya. Oke, oke. Soalnya aneh suka gak sabar kalau denger fulus. Ini masalah harta warisan, Wan. Kebetulan, orang yang mengetahui tempat penyimpanan harta itu sudah meninggal. Jadi kalau bisa,
Wan, tolong deh bantu saya untuk mencarinya. Bisa, pasti bisa. Ane akan cari harta itu dengan pertolongan Jin Volker. Harta ente pasti ketemu. Waduh, kalau begitu terima kasih sekali, Wan. Tapi kira-kira ongkosnya berapa, Wan? Ente tenang aja. Ente gak perlu pikirin soal ongkos. Yang benar, Wan. Benar. Yang penting buat Ana, ente mau bagi sebagian harta ente buat Ana. Oke? Hah? Halo, Wan. Pinter juga lo. Mau Ana temuin enggak harta ente? Cepetan ente jawab. Ente di sini enggak boleh banyak pikir. Nanti Jin Ana bisa marah. Oke. Oke, Dewan. Kalau begitu, Anda sih kasih bagian 25%. Hah? Pinter bener ente. Enggak bisa. Ana minta 35%. Gila, banyak banget, Wan. Ente mau enggak? Kalau tidak mau, ente pulang. Ana mau tidur. Oke. Oke, oke, Dewan. Pokoknya terserah Wan aja deh. Yang penting harta itu bisa ketemu, Wan. Nah, begitu dong. Itu namanya baru amal. Ente jangan pelit-pelit. Ana kan tahu. Itu harta tak bertuan. Tapi benar, Wan punya jin. Benar dong. Ente gak percaya sama Ana? Tunggu Ana panggil. Hei, Koming. Koming, cepet ente keluar. Ada apa sih, Wan? Gak boleh orang rilek. Hei, Koming. Ada eksekutif muda tuh. Mau kenal mente. Huh? Ini si Wan. Tampangnya doang keren. Kantong sama otaknya kosong. Waduh, kok jin Anda sudah jelek? Kurang ajar lagi, Wan. Eh, Japra, suwe lo berani ngatain gue jelek. Hei, Koming, ente diam dulu. Ente tenang aja, bos. Kalau ente perlu pertolongan dengan jin, ente harus siap dihina dengan jin. Sorry aja, Dewan. Daripada saya dihina sama jin, lebih baik saya tidak jadi minta pertolongan Anda. Terima kasih. Eh, tunggu dulu, bos. Ente mau kemana? Aduh. Ente emang kurang ajar, Meng. Gara-gara ente, rezeki aneh hilang. Tenang aja lo, Wan. Nggak usah khawatir. Manusia kayak dia, nggak tau malu. Besok juga, dia datang lagi. So tau, ente. Aneh kan juga manusia. Ente sama dia. Awalat. Ngomong-ngomong, ente hobi mancing gak sih? Hobi juga sih. Apalagi mancing fulus. Hah? Ente, pikiran ente fulus terus. Yang gue maksud, mancing ikan, Wan. Eh, zaman sekarang, kalau ente gak punya fulus, ente gak bakal dilihat orang. Biarin aja. Emang gue gak bisa dilihat. Eh, gue kan jin. Aduh, dasar jin. Otak ente di perut. Eh, Wan. Kalau gak ente beli aja kapal kayak begini satu. Kita buat mancing. Ente, ente pikir ane tolong rata, Pak? Ya, gampang, Wan. Ente korupsi aja. Pasti ente kebeli satu. Masa Allah. Apa-apaan ente ngajarin ane makan uang haram? Nah, kalau enggak, kita bawa lari aja tuh kapal satu buat mancing. Hah? Kalau itu, ane setuju. Dasar. Ayo, cemot. Wan, masya Allah. Aduh. Hebat sih, Wan, ya. Kalau gue yang punya nih, Wan. Hei! Mau apa kalian naik ke kapal saya? Ayo turun. Jangan main di sini nanti kotor. Aduh, Ming. Gawat, Ming. Ini kapal ada yang punya, Ming. Ayo, Ming, kita turun. Ayo. Tenang aja, ente. Dia punya kapal palingan boleh meresmit rakyat. Jadi ente gak usah takut. Apa kamu bilang? Berani-beranian lo gertak gue. Sini lo. Sekarang gantian gue yang meres lo. Lo. Kok situ yang marah? Ini kan kapal saya. Enggak peduli. Pencet lo. Waduh, ampun, ampun. Saya tidak mau ribut. Itu pasukannya mau dikerjain.
cewek. Lu lagi. Ayo bos, cabut. Ada setan anjau. Eh, Koi. Eh, dia mau kemana? Tungguin aja dong. Jangan lari lu. Ampun. Ini dong Abdullah. Ampun. Bukan yang tinggal. Ini dong Abdullah. Sebaiknya Pak Sukoco hati-hati. Zaman sekarang di mana-mana tidak aman. Banyak kejahatan karena kesenjangan sosial. Terima kasih, Dek. Ngapain lu datang lagi ke sini? Katanya nggak mau tinggal di sini. Dia hampir dikerjain sama Jin Poker, Bo. Hah? Yang bener lu? Iya, untung dia ketemu gua sama Juwita. Makanya, dibilangin nggak percaya sih lu. Zaman sekarang kan banyak setan jahat. Maaf, Dek. Bukannya saya menolak kebaikan kalian, tetapi saya betul-betul berat meninggalkan kapal saya. Ya udah, sekarang kita masuk yuk. Gimana? Ente sudah dapat belum harta ente? Belum, Wan. Hah? Apa Ana bilang? Lebih baik pakai jin Ana buat cari harta ente. Ana jamin, pasti ketemu. Iya, Dewan. Tolongin saya. Tapi, soal komisi gimana? Ente setuju gak? Saya setuju aja, Dewan. Pokoknya, berapapun yang Anda minta, pasti saya bayar. Bagus. Bagus. Ana paling senang. Lihat orang seperti ente. Tuan, apa yang aku bilang? Dia pasti datang lagi. Kalau urusan harta, Wan, manusia kayak begini, nggak punya makhluk, segala cara dihalalkan. Diam, ente! Jangan ngomong sembarangan. Mulai hari ini, dia jadi klien kita. Hah? Soal komisinya dia udah setuju belum, Wan? Beres. Ente kerja aja. Ente gak perlu tahu soal komisi. Enak aja luan. Semua kan harus transparan. Sekarang nih zaman keterbukaan. Ente buka aja pakaian ente. Kalau mau terbuka. Jangan luan. Itu disensor. Oke. Jadi ente sudah setuju kan soal komisi? Iya Dewan. Apa boleh buat? Hei Kuya. Zaman sekarang. Kalau lu gak mau keluarin komisi. Sampai budek. Usaha lo gak bakalan jalan. Oke, sekarang kita tinggal bikin kontraknya aja. Enak saja kamu. Nama saya itu Sukoco, bukan Gatot Koco. Ya sama aja. Dari Wonogiri kan lu. Sembarangan saja kamu. Eh Japra, ngapain sih lu ngelamun? Nggak rela jadi hantu. Bukan begitu. Tapi saya khawatir dengan keselamatan Lisa. Jeh, amat sih lu. Dia aja nggak mikirin lu. Eh, kamu jangan ikut campur urusan orang lain, kenapa sih? Gue sih bukan mau ikut campur. Gue kesian lihat lu. Kurang ajar banget sih kamu. Orang tua dikatain. Abis gue mesti bilang apa dong? Sengaja kan? Eh, apa-apaan sih lu, Karim? Gue kesel, Neng, lihat dia ngelamun dulu. Biarin aja. Emangnya kenapa? Kenapa, Pak Sukoco? Nggak betah tinggal di sini? Ah, enggak. Saya hanya mengkhawatirkan keselamatan Lisa. Sudahlah, Pak Sukoco. Saya yakin Lisa pasti bisa menjaga dirinya. Ya, tapi saya juga mengkhawatirkan Alex akan menemukan harta saya. Dan sesudah itu, dia pasti akan membunuh Lisa, istri saya. Gini saja. Nanti kita lihat apa yang dilakukan Alex. Oke? Thank you.
Ayo dong, Wan. Cepetan keluarin jinnya untuk melacak harta itu. Saya yakin harta itu masih ada di rumah sini. Tenang, tenang. Sabar dulu dong, ente. Anda kan mesti tahu rumah ini ada penjaganya apa tidak? Nggak ada, saya jamin, Dewan. Rumah ini nggak ada penjaganya. Nggak ada satpamnya. Bukan, bukan itu maksud Anda. Rumah ini dijaga sama jin atau tidak? Nggak ada, Wan. Ayo cepetan keluarin jinnya. Mau komisi nggak? Oke, oke. Ente tunggu sebentar. Ane keluarin jinnya. Eh, Koming! Koming! Cepetan ente keluar! Koming! Koming! Yes, sir. Mau ngapain ente manggil ane? Eh, Koming! Cepetan ente lacak harta yang ada di rumah ini. Hah? Harta apaan, Wan? Emas apa doku? Harta? Pokoknya harta. Cepetan ente cari. Jangan banyak tanya. Kayak hansip aja ente. Oke deh. Dah. Enak aja lu, Wan. Gue yang kerja, komisi lu yang ngembat. Halo, dapur. Ente jangan lupa komisinya. Gile juga lu, Wan. Gue dianggap anjing pelacak sama dia. Gue minta lo pergi dari sini. Jangan jadi backing kejahatan. Kurang ajar lo. Berani ngusir gue. Nih, lo rasain. Aduh. Wan, pati deh, Wan, kaki gue, Wan. Aduh. Apa-apaan ente, Komeng? Ente mau jadi Tarzan. Jadi Tarzan bapak moyang lo. Udah, gue kapok. Aduh, gue gak mau lagi. Aduh. Tunggu dulu. Ente kan masih tugas. Gua gak mau lagi, Wan. Di dalam banyak setan ancol. Hah? Aduh. Ya benar, ente. Aduh. Tunggu dulu dong. Ente jangan tinggalin aku. Hei, Wan. Mau kemana? Kok pergi? Hah? Dasar Wan abut. Ketipu deh gua. Dia
dia mati lampu lagi. Alex. Siapa yang manggil? Kedengarannya ada yang manggil, tapi nggak kelihatan orangnya. Alex. Kesini dong. Kamu yang membunuh Sukoco. Kamu jangan duduk sembarangan, ya. Akhirnya berhasil juga gue. Kamu salah langkah, Lisa. Sudahlah, Pak Sukoco. Manusia serakah dan licik seperti mereka sudah seharusnya mendapat hukumannya sendiri. Yuk, kita pergi. Yuk. Kenanya kamu tadi, emang kenapa sih, Ma? Kok kaget? Gawat,
Kalau begitu kita harus cepat-cepat minta pertolongan paranormal, Mar. Eh, Wan, lihat nih. Ini kan bekas gigitan setan. Waduh. Ini bahaya punya. Untung aja nggak mampu sih. Bahaya gimana, Wan? Ane yakin, ente pasti digigit sama Dracula perempuan. Ah, masa, Wan? Yeay, ente nggak percaya sama Ana. Waduh, jadi bagaimana nih, Wan? Anak saya bisa diobatin nggak? Ente tenang aja. Ini belum apa-apa. Karena itu Dracula, isap darah anak ente belum sampai tuntas. Kalau sampai tuntas, anak ente bisa mampus. Ya udah mah, kalau nggak apa-apa kita pulang aja. Eh, tunggu dulu. Ente jangan main-main. Ini bahaya punya. Loh, gimana sih, Wan? Katanya nggak apa-apa. Betul. Sekarang nggak apa-apa. Tapi, Dracula perempuan itu doyan darah perawan. Dia pasti datang lagi cari anak ente. Aduh, gimana dong, Ma? Hah, emangnya bener ada Dracula perempuan, Wan? Kalau ente nggak percaya, ente boleh lihat sendiri. Nih, ente lihat. Betul, Ma. Gimana dong kalau nanti dia datang lagi? Udah deh, kamu tenang aja. Ente percayakan sekarang? Kalau begitu tolongin saya dong, Wan. Biar Draculanya itu gak datang-datang lagi. Ya, Wan? Sudah pasti? Sudah pasti? Dracula itu datang lagi mencari darah perawan. Ente masih perawan, kan? Ya, ya masih, Wan. Ente juga masih perawan, kan? Hah, gimana sih, Wan? Saya kan udah punya anak. Sorry. Anda lupa. Hewan, tapi ayo dong Wan, tolongin saya. Berapa ongkosnya? Saya bayar. Tunggu dulu dong. Ana kan mesti panggil jin Ana. Sebentar. Hey, coming. Coming. Cepetan ente keluar. Ada apa sih, Wan? Itu, ada klien datang. Nah, ini cocok nih, Wan, buat gue. Gedenya sama. Ente jadi jin yang genit. Ntar bisa dituntut pelecehan seksual. Jinnya kayak badut ya, Ma? Ente tenang aja. Ane pasti bantu ente. Tolongin saya, Dewan. Berapapun ongkosnya, pasti saya bayar. Oke. Tapi ente mesti bantu ane pancing tuh Dracula. Ane lihat tuh Dracula sering berkeliaran di dermaga kapal-kapal pesiar. Aduh, terus caranya gimana, Wan? Gampang. Nanti Ana ajarin. Tapi yang penting, fulusnya dulu dong. Buat preskot. Oh, iya, hampir lupa, Wan. Maaf. Ini, Wan. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Kalau gitu, kami permisi dulu ya, Wan. Oke. Ente tenang aja. Gue ikut, ah. Hei, kok mana ente? Aduh, Ma, kenapa, Ma? Ya ampun. Hati-hati dong ente jalannya. Ayo, ada batu. Aduh, pinggangnya sakit. Hati-hati ya. Jaga ibu ente. Iya, makasih. Aduh, Mama. Masya Allah. Suwe benar sih, Komeng. Mentang-mentang tuh perempuan sama gedenya. Dia naksir. Tara ente pulang. Ane kasih kartu kuning ente. Wah, pasti ini Dracula perempuannya. Awas lo ya. Balas lo. Napain tuh penyu?
Oh, gua rasa ini dia tuh Dracula perempuan. Gile, gembrot banget Draculanya. Awas, gua mampusin lo. Sialan lu botak, kurang ajar lo. Mau perkosa gue ya? Lanjang banget mulut lo. Tampang gembrut kayak lu gak cocok jadi Dracula. Mau juga jadi koruptor. Tahu aja lu botak. Oh, pantesan. Rupanya lu yang nongkrong di dalam nih kontainer. Barangan aja lu. Pun asem dibilang kontainer. Sini lu. Seret banget sih lu. Aduh. Lu jangan main keroyokan. Awas lu. Ntar lu gue bales lu. Tunggu, tunggu dulu, sabar. Ente jelasin dulu dong persoalannya. Anda kan gak tahu masalahnya. Anda kan yang menyuruh saya untuk memancing Dracula-Dracula itu. Iya, betul. Gimana? Ente ketemu Dracula perempuannya enggak? Apanya yang ketemu? Saya malah diganggu oleh hantu-hantu itu, tahu? Hah? Yang benar, ente? Tanya aja sama jin kamu yang penakut itu. Dia bukan melindungi saya, malah kabur. Hah? Kurang ajar, ente komik. Ente kan aneh tugasin ngawal klien Ana. Kenapa ente tinggal? Sorry, Wan. Abisnya gue dikeroyok. Hah? Setan mana yang berani ngeroyok ente? Biasa. Itu setan-setan ancol, Wan. Pak Dirabit, sama setan-setan ancol aja ente takut. Jadi gimana nih, Wan? Kalau gak sanggup, kembalin aja duitnya. Tenang, tenang. Ente gak usah khawatir. Ini hanya salah paham. Ana masih sanggup nangkep tuh Dracula perempuan. Wan. Kalau lo mau nangkep Dracula, jangan sekarang. Dracula perempuan biasanya keluar malam Selasa Kliwon. Yang benar ente? Benar, Wan. Lo buktiin aja. Biasanya kalau malam Selasa Kliwon dia haus darah. Malam ini kan malam Selasa Kliwon, Wan. Aduh, benar juga ente. Ana mesti cari akal nangkep tuh Dracula. Soalnya ana takut. Malam ini dia datang lagi ke rumah ente. Aduh, gimana dong, Wan? Pokoknya malam ini, Anda harus datang ke rumah saya menjaga rumah saya. Saya nggak mau kalau Dracula itu datang ke rumah saya dan memangsa anak saya. Tenang aja, ente. Nanti malam, Anda sama Jin Volker pasti jaga rumah ente. Tapi, kalau bisa, tambah dulu persekotnya. Loh, saya kan udah kasih banyak tempo hari. Iya, tapi kan Anda banyak keperluan. Beli kembang, kemenyan, banyak sekali. Ya udah, nanti saya kasih di rumah. Sekarang saya nggak bawa uang. Oke. Terima kasih. Nanti malam, Ana pasti datang ke rumah ente. Ngapain tuh perempuan nongkrong di situ? Pasti dia mau maling, Nek. Hus,
Jangan duduk sembarangan, kenapa sih lo? Habis ngapain dong dia malam-malam ngintip rumah orang? Gak tahu. Hah? Mesti gue kasih pelajaran juga tuh orang. Eh, Japra! Ngapain lu ngintip-ngintip rumah orang? Mau ngapain lu, botak? Eh, banget lu berani ngatain gue! Eh, setan botak, sebaiknya lu pergi dari sini. Hah? Kok lu tahu sih gue setan? Hah? Dracula? Aduh. Makanya, lu jangan main-main sama gue, botak. Ajar lo. Gue kandangin lo. Kayak itu cara lo. Aneh kena. Mampus lu, gua buing. Karin. Apa itu setan-setan ancol? Masya Allah. Bawa apa itu si botak? Tameng! Tameng! Cepat, ente keluar! Tameng! Ada apa, Bang? Cerewet banget sih lu. Heh, cepat ente lihat. Tuh setan-setan ancol pada bergentayangan di sini. Iya ya. Mau ngapain di gentayangan di sini pada? Jangan-jangan tuh setan-setan ancol udah ketemu sama Dracula perempuan, Meng. Ah, nggak mungkin, Wan. Ane yakin, Meng. Tuh Dracula perempuan udah datang sini. Tenang aja deh, Wan. Kalau dia pada datang, gue pasti tahu, Wan. Ente kemana aja, Meng? Di kamar si gendut. Lu tahu aja, Wan. Gue ketiduran, Wan, di kamar si gendut. Aduh, ente gimana sih, Meng? Ane kesuruh jaga anaknya, bukan maknya. Sorry deh, Wan. Hah, dasar jin genit, ente. Molor dulu lo kerjaan lo. Ih, jahat deh lo, gue kan baru istirahat. Enggak pakai istirahat-istirahatan. Kalau jadi hantu, dilarang istirahat. Heh, apaan tuh yang lu bawa-bawa? Anak penjangan, buat obat kuat. Hus, ngaco aja lu. Udah, taruh tuh botol di atas meja. Hei, Bo, itu kan Dracula perempuan yang gigit gue. Iya, gue sama Karina berhasil menangkapnya. Sekarang gue minta lu jaga itu botol. Oke. Yuk, kan? Yuk. Awas lu jangan dibuka. Kalau sampai terlepas, gantung lu. Sekarang lo jadi tahanan gue. Makanya lu kalau ngisap darah, lihat dulu dong, darah gembel apa konglomerat. Jangan main sedot aja. Pokoknya, Anda harus bertanggung jawab karena Anda sudah menerima uang dari saya. Tenang dulu dong, Bu. Ada apa ini? Anda kan nggak ngerti persoalannya. Masa bodoh? Anda mau ngerti kek, mau enggak kek? Yang penting Anda harus bertanggung jawab. Aduh. Hei, coba ente ceritain. Apa maunya sih, Umi ente? Begini, Wan. Semalam, tuh Dracula perempuan datang lagi. Ah, yang benar, ente? Benar, Wan. Dia muncul di balik jendela kamar saya dan mengeluarkan taringnya, terus menghisap darah saya. Tapi darah ente belum disedot kan? Ya belum sih, Wan. ya nggak apa-apa kan? Hei, bego, kalau nunggu darahnya disedot, anak gue keburu mampus. Gobok. Tunggu dulu dong. Sabar dulu dong, ente. Kagak pakai sabar-sabaran. Pokoknya lu mesti tangkap tuh Dracula secepatnya. Karena gue yakin
Dracula itu mau ngisep darah anak gue. Oke, oke deh. Ana akan diskusi dulu sama jin Ana ya. Hei, Koming! Koming! Cepetan nanti keluar! SS, apa kabar? Maaf nih, belum mandi. Apa lo cengengesan? Lo kira gue demen sama lo? Kagak, Ses. Ini, bos saya kelihatannya kangen sama Ses. Apa? Kurang ajar ente. Ngomong sembarangan. Udah, lu jangan pada bersandiwara. Cepat lu tangkap tuh Dracula. Oke, oke. Ana janji. Nanti malam, Ana datang sama jin Ana. Ana mau tangkap tuh Dracula. Yesus, jangan khawatir. Kita tangkap dia waktu tidur di istananya. Juga, Meng. Ayo, Meng, cepetan. Bengong aja yang kayak onta. Iya, cerewet banget sih lo. Ayo dong, ente jalan dulu di depan. Lo dong yang duluan. Lo kan yang jadi pemimpin. Enak aja lo. Jadi pemimpin ngumpet melulu. Diam, Ente. Ane memimpin. Jadi ane menentukan kebijakan. Sana. Hah? Ente bawaan. Jangan koreksi ane. Ya, Dewan. Gue nurut aja. Ini gue melulu dong, ntar gue kedodoran, Wan. Sorry, Meng. Ani sedang konsentrasi. Konsentrasi pare lu bejat. Suwe, Wan. Main dorong aja. Aduh. Hah? Kenapa ini, Meng? Kenapa? Kenapa? Lu gak lihat gue jatuh? Aduh, masya Allah. Ente gimana sih, Meng? Bikin kaget ana aja, ente. Awah, dasar pengecut, Luan. Aduh. Ayo cepat jalan. Aduh. Ente jangan ngomel aja. Emang gue pikirin. Nakut lah. Weh, cepetan dong ente jalan. Penakut banget sih ente. Kalau lu berani, lu jalan aja duluan. Jangan dong, ente aja duluan. Ya? Makanya, lu tenang aja. Ayo. Trainer, jorokin Ana lagi.
Dasar pengecut ente. Sorry deh, Wan. Sialan tuh kampret, ngagetin gua aja. Hah? Udah, jangan banyak ngomong. Cepetan, kita fantek tuh Dracula. Oke deh, Wan. Yuk. Siapin deh, Wan. Waktu ente. Nanti juga akan disiapin, Biko. Pelan-pelan, nanti dia bangun. Shhh, ente tenang aja. Sialan luar. Sorry, Meng. Sorry. Aneh kirain tuh Dracula bangun. Eh, kok ada kucing dari situ sih? Jangan-jangan. Penghuninya nggak ada, Wan. Cepat, Meng. Ente lihat, Meng. Hah? Bener, Wan. Tuh Dracula udah kabur. Hah? Tapi nggak mungkin, Meng. Ini kan bukan malam Selasa Kliwon, Meng. Iya, tapi buktinya nggak ada. Iya, iya, Meng. Aneh heran juga, Meng. Mungkin dia ketangkep, Wan. Dagang ekstasi. Ngaco aja, Inti. Kali aja, Wan. Mungkin tuh Dracula ditawan sama setan-setan Ancol, Meng. Nggak mungkin, Wan. Bener, Meng. Aneh yakin sekali. Soalnya malam itu, tuh setan-setan Ancol bawa botol antik di depan rumah Ibu Gedut. Ah, yang bener, lu, Wan. Ah, udah deh. Aneh nggak bakalan salah. Ayo cepetan, kita ke sana. Terserah lu aja deh, Wan. Setan-setan Ancol ada di dalam gak tuh, Meng? Gue jamin gak ada. Pasti dia lagi pada ngelayap. Ayo dong, Meng. Ente masuk duluan. Alah, lu aja duluan, yang duluan. Aduh, gimana sih ente? Jadi jin kok pengecut banget? Ente juga jadi paranormal penakut. Hah? Aneh bukannya penakut. Tapi, aneh pakai perhitungan. Perhitungan? Hah? Ayo cepetan ikut gue. Nah, begitu dong. Badan ente kan gede. Ayo. Hati-hati, Meng. Jangan sampai dia tahu. Kalau kita masuk kesalahannya. Tenang aja lu, Wan. Kalau ada gue. Nggak usah takut. Ayo. Ada di sini nggak itu Dracula-nya, Meng? Aduh, mana gue tahu. Ini kan kita lagi cari. Aduh, bodoh banget sih, ente. Pakai dong radar ente untuk cari jejak. Iya, gue lupa, Wan. Gimana, Meng? Ente nyium baunya nggak? Bener ada, Wan. Tapi kok bau ikan asin? Dasar ente. Emangnya dia tukang ikan? Eh, mungkin aja, Wan. Dia kan tukang minum darah. Bener juga, ente. Gimana tempat yang bau? Di ruangan itu tuh, Wan, kayaknya, Wan. Ayo cepat, kita lihat. Kenapa lu, Wan? Ada tengkorak. Mana? Mana tengkoraknya? Hah? Kok nggak ada ya? Tadi tengkorak kayaknya bunyi mana? Hah? Dasar penakut lu, Wan. Ayo cepat jalan. Ayo! Huh.
Gila, cepat benar larinya. Ayo, Mas, cepat kejar. Mana dia? Dimasuk ke situ. Ayo kita kejar, Mas. Ayo. Kurang ajar. Ngumpet di mana dia? Lama ya, Nek, nggak jalan-jalan keluar. Rasanya kaki pada pegel semuanya. Nggak juga tuh. Gue walaupun nggak jalan, di rumah tetap olahraga. Oh. Nek, mendingan kita kredit mobil yuk. Enak aja lu. Siapa yang mau kasih kita kredit? Banyak lagi. Ya aja yang nggak tahu. Sekarang kan bank lagi kebanjiran dana. Semua orang dikasih kredit. Mau kredit mobil, mau kredit rumah boleh. Bila perlu, tanah kuburan juga boleh dikredit. Ala udah deh, lu jangan ngaco aja. Gila lu, ngapain lu nyetop-nyetopin taksi? Abis gue capek, Nek. Ayo dong, cepat naik. Iya, tunggu, gue juga tahu. Ayo dong, Nek, jangan lihat aja. Lumayan, untung masih dapat setoran. Bayangkan saja, Neng, sudah gini hari belum dapat setoran juga. Penumpang sepi, bensin naik terus. Ngomong-ngomong, mau kemana kita ini? Sorry, dari tadi ngomong terus kuburan. Pondok Indah, Pak. Kira saya benar. Saya sih oke saja, asal situ berani. Jelas aja lu berani. Setan kayak gue sih geli ngeliat tampang lu yang butek. Tapi itu bukan setan, kan? Diam aja, kenapa sih lo? Habis, gue sebel ngeliatnya. Kecil juga ntar lo. Aduh, lucu ya, Mas? Mau kita kasih nama siapa? Saya khawatir, An. Nanti ada yang mengetahui perbuatan kita. Udah deh, Mas Danu. Jangan dipikirin terus. Tenang aja. Gak ada yang tahu kalau kita ini yang membunuhnya. Iya, tapi kenapa kamu harus membunuhnya? Mengancamnya aja kan udah cukup. Loh, saya kan juga gak sengaja untuk membunuhnya, Mas. Seharusnya kamu tuh menyalahkan dia, bukan saya. Kenapa dia tidak mau menyerahkan bayi itu? Seperti kontrak yang telah kita sepakati bersama.
Hah? Ayo, Nek. Hah, itu semua. Tolong, ayo. Eh, siapa sih lo? Belagu banget. Baru jadi hantu dapat tatap petenteng di jalan. Gus, apaan sih lo? Habis aja kesel, Nek. Gua aja yang jadi setan gak gitu-gitu amat. Kenapa sih kamu? Kok berdiri di tengah jalan? Kau pasti baru meninggal ya? Kok kamu tahu kalau saya sudah mati? Eh, kalau lu belum ketabrak tuh taksi, lu jadi dendeng lu. Oh. Nama kamu siapa? Saya Mariam, dan ini teman saya Karina. Saya Carmilla. Maaf ya, Mbak. Apa Mbak sama dia juga sudah... Iya, gue juga udah almarhum. Emangnya kenapa? Hus, diam kenapa sih lo? Sekarang lebih baik kamu ikut kami pulang yuk. Bayi yang baru lahir itu memang hasil hubungan saya dengan Danu. Tapi kami tidak pernah saling mencintai. Jadi maksudnya lo diperkosa sama dia? Diam kenapa sih lo? Tadi-tadi bilang keras aja. Oke, teruskan ceritanya Mil. Kami tidak pernah saling mencintai. Dan saya butuh uang. Sedangkan Danu ingin punya anak. Tapi Andika istrinya tidak bisa memberikannya anak. Terus? Terus? Andika mengetahui hubungan saya dengan Danu. Dan dia setuju kalau Danu menghamili saya. Hah? Gile! Kalau Eke yang jadi bininya, ya Eke cetek, Nek. Dasar. Lagian siapa yang mau jadiin lu bini? Jadi, Andika benar-benar menyetujui kamu dihamili Danu? Ya. Tapi dia minta saya membuat perjanjian di atas materai. Jika saya telah melahirkan, saya harus menyerahkan bayi saya kepadanya. Biadab banget tuh manusia. Terus, lu setuju? Ya. Karena saya butuh uang. Tapi setelah saya melahirkan, saya gak tega menyerahkan darah daging saya kepadanya. Anakku saya, tunggu mama ya. Mama pasti datang. Jangan. Kenapa? Saya mau ambil anak saya. Apaan sih kamu? Biarkan saya pergi. Percuma, Mila. Kamu sudah meninggal. Kamu tidak mungkin bisa bersentuhan dan berkomunikasi dengan yang masih hidup. Udah, Nenek. Sabar dulu. Kalau lu pengen lihat anak lu, ntar kita sama-sama ke sana. Kamu sabar saja, Mil. Suatu saat nanti, kamu pasti bisa mendekap bayimu. Ku berjanji di dalam hati, takkan lagi ku menjumpaimu. Wow, keren-keren banget kapal-kapal di sini. Gila, banyak orang kaya lagi di sini. Coba kalau gue gak cerain laki gue, pasti gue bisa dibeliin kapal kayak gitu. Ah, dasar nasib. Punya laki preman, ya. Bisanya ngompas. Gila, gue mesti kawin sama orang yang jabatannya ketua RW. Biar bisa dibeliin kapal pesiar kayak begitu. Palingan getek lu dibeliin. Apa-apaan sih lo? Aduh, kurang ajar lo. Gue kirain lo tas.
gangster loh. Jeh, setan nek, eke keren perempuan. Eh Cemong, ngapain lu nongkrong di sini? Hah? Lu jangan sembarangan ngomong loh. Gini-gini gue second wave-nya Jin Volker, tau gak lah? Bener-bener nekat si Jin Volker. Setan Cemong kayak begini jadi bini muda. Esther, mendingan lu pergi dari sini sebelum gue naik darah. Eh, mau juga gue yang ngusir lu dari sini. Ini darah gue lagi. Sekarang lu mending pergi dari sini. Emangnya lu bener bekas bini mudanya Jin Volker? Iya, gue diceraiin karena gara-gara gue minta beliin kapal pesiar. Lagian lu nekat banget sih. Kalau tampang lu kayak Naomi Campbell, oke-oke aja. Tampang kayak lu, nggak dicekek udah bagus. Iya, memang gue jadi bini nggak tahu diri. Terus nama lu siapa sih? My name is Juwita. Bener-bener nekat lu. Eh, lu nggak menghargai hak asasi orang ya? Ntar gue bilangin ke Amerika lo nggak dapat kredit lo. Udah. Terus lu ngapain nongkrong di sini? Gue lagi desersi, Nek. Gue lagi minta suaka. Kan? Jangan ngaco lu botak. Ngapain kamu masuk-masuk ke sini? Mau maling ya? Sorry ya. Eke ke sini mau permisi ngambil nyawa Ye. Mau balas dendam buat Carmilla. Kurang ngajar. Gua jangan main-main di sini. Buat apa lu bawa-bawa gituan? Mau jadi pembunuh lagi? Hilang kemana dia? Kurang ajar. Pergi!